nak baca sajak Palestin pendek saja. Sajak ini saya tulis. Saya tulis ini sajak ni. Okay. Aku tidak mahu menulis puisi tentang Palestin. Itu dia. Juga. Ha, tapi tulis juga. Tulis mengapa aku tak mahu tulis. Aku tidak mahu menulis puisi tentang Palestin. Kerana setiap kali aku mencuba, kata-kata akan membakar jari-jariku. Kata-kata akan membakar mataku, mencakar mataku. Kata-kata akan menikam-nikam dadaku. Setiap kali aku menulis tentang Palestin, puisi kembali mengejek jari-jariku yang terbakar, mataku yang tercakar. Kata-kata tidak terarah tentang Palestin terus terendam dalam darah.